Yo, halo semuanya, balik lagi di Free Dream Indonesia ya. Jadi di video kali ini gue akan bahas tentang yang namanya pressure pen ya. Pressure pen atau tekanan pada pen ya. Penasaran gunanya buat apa dan gimana caranya? Simak videonya. Oke, sebelum gue mulai, di sini gue akan kasih kalian contoh atau gambaran terlebih dahulu ya. Jadi kalian bisa lihat di sini, gue pakai dipen kasar dengan ketebalan 12 mm. Jika gue gores dengan kecepatan tinggi seperti ini, nanti akan tercipta garis yang tipis. Tapi jika gue gores dengan kecepatan rendah seperti ini, perlahan ya, nanti akan menciptakan garis yang tebal ya. Jadi seperti itu untuk contohnya. Jadi pressure pen itu mensimulasikan tekanan yang kalian berikan kepada tools atau alat gambar yang ada di aplikasi ini ya. Dan tujuannya itu agar kalian bisa mendapatkan experience atau pengalaman yang sama seperti pada saat kalian menggunakan alat gambar yang sesungguhnya yang ada di dunia nyata. Contohnya seperti pensil atau pena gitu ya. Nah, jika kalian pakai pensil misalnya ya, kalian gores dengan keras atau kalian tekan dengan keras pensil itu pasti akan menghasilkan goresan yang tebal. Tapi jika kalian gores dengan lembut dan cepat, nanti akan menghasilkan goresan yang tipis ya. Dan kalian bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, oke, jadi di sini gua akan tunjukin caranya kayak gimana. Pada umumnya jika kalian pengen mengatur pressure pen pada aplikasi ini, pastinya kalian akan masuk ke pengaturan dan setelah itu kalian scroll ke bawah dan ternyata nggak aktif karena handphone kalian belum support dengan stylus. Solusinya ada dua ya, yaitu yang pertama kalian harus menggunakan sonar pen, tapi sayangnya sonar pen sangat langka di Indonesia dan susah banget buat didapetin. Dan cara yang kedua adalah kalian harus menggunakan graphic tab, tapi kalian harus mikir dua kali buat beli ya, karena mempertimbangkan seperti support atau enggak gitu, takutnya ntar salah beli ya kan. Nah, dan gimana caranya kok di sini gua bisa menggunakan pressure pen ini ya, walaupun ini bukan 100% pressure pen ya, tapi ini mirip lah sama pressure pen ya. Caranya itu kayak gini. Jadi kalian masuk ke menu kuas seperti ini ya, pilih dipen kasar aja untuk praktek atau untuk latihannya. Dan setelah itu kalian langsung masuk ke settingan kuasnya. Dan karena di sini gua udah setting, jadi gua akan atur ulang lagi. Nah, setelah itu kalian masuk ke dimensi seperti ini ya, dimensi ini kalian bisa lihat itu ya. Dan setelah itu untuk yang kecepatan tebal, ketebalan itu ya, kecepatan tebalan lah ya, dan kemudian kecepatan kegelapan itu kalian atur aja, yang lainnya nggak usah. Jadi untuk yang di sini kalian tinggal kirikan ya. Jadi ini ya, kalian bisa lihat yang bergerak ini ya. Bentar ya. Yang bergerak ini kalian bisa kirikan hingga di antara 80 sampai sekitar 80, 90 sampai 70 ya. Di antara segitu. Enggak ada ukuran pastinya soalnya ya. Dan kemudian di sini ada kecepatan kegelapan ya. Di sini jika kalian mentokkan ke kanan itu akan normal, jika kalian mentokkan ke kiri nanti garisnya akan terputus tuh ya. Jadi kalian nggak usah setting juga nggak apa-apa seperti ini, atau kalian bisa turunkan sedikit sekitar 50 atau 40% minus ya, minus ya, ingat minus, di bagian kirinya itu ada minusnya ya. Jika seperti ini itu normal, tapi jika seperti ini itu minus, dan di tengah-tengah itu adalah netralnya atau titik nolnya gitu ya. Nah, kalian bisa atur sedikit seperti ini ya, kalian nggak usah otak-atik yang lain ya, cukup yang itu aja, dan kalian bisa coba aja. Nah, di sini kalian bisa ubah ukurannya ya. Kalau bisa jangan pakai ukuran yang kecil ya, cuy ya. Soalnya nanti jadinya seperti ini. Kalian bisa lihat kan? Nggak kelihatan, cuy. Jadi kalian pakai aja ukuran yang gede. Nah, seperti ini. Biar nanti kalian bisa dua ukuran gitu ya. Bisa langsung besar, bisa kecil gitu ya. Nah, seperti ini untuk settingannya ya. Jadi cukup mudah. Nah, di sini gue akan bahas perbedaannya apa dengan pressure pen yang asli sama pressure pen yang simulasi ini. Jika pressure pen asli, kalian gores secara perlahan namun tidak kalian tekan dengan keras, itu garisnya tetap tetap kecil gitu ya, nggak tebal. Sementara jika di pressure pen yang simulasi seperti ini, jika kalian gores secara perlahan, itu tetap tebal gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Ya mungkin karena perangkat kalian ya masalahnya itu.
Karena handphone kalian udah support dengan stylus, makanya jika kalian gores secara ringan atau secara perlahan namun tidak kalian tekan, itu nanti kalian akan mendapatkan garis yang tipis ya, karena layar handphone kalian itu sudah bisa mendeteksi tekanan seperti tekanan ringan dan tekanan berat seperti itu. Dan faktor yang kedua itu perangkatnya ada di stylusnya sendiri, sonar pen itu ya, atau graphic tab. Jika kalian perhatikan atau jika kalian punya ya, di graphic tab itu di ujungnya, ujung pennya itu ada semacam pegas atau terasa bahwa ada pegasnya. Itu untuk mendeteksi tekanan yang kalian berikan kepada graphic tab tersebut. Nah, itulah perbedaannya antara simulasi dengan yang asli. Ya, tapi ini tergolong simulasi alternatif aja supaya kalian bisa mendapatkan dua ukuran goresan tanpa harus menggonta-ganti ukurannya, tanpa harus mengatur ukurannya gitu. Ya, oke guys, jadi itu tadi adalah trik agar kalian bisa setting pressure pen tanpa perlu stylus, handphone kalian support dengan stylus ataupun graphic tab ya. Ya, semoga video ini membantu, dan gua enggak tahu video ini membantu atau enggak sebenarnya ya. Tapi karena videonya masih tergolong jadi di sini gua akan coba settingan pressure pen tadi buat bikin sketsa ya secara real time. Jadi video ini mungkin bakal akan lebih panjang lagi ya, lebih lama. Jika kalian enggak suka lihat gua gambar secara real time, kalian bisa close aja videonya dari sekarang. Tapi jika kalian pengen lihat ya, silakan lihat aja gitu ya. Dan oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini gua akan gambar yang gampang aja ya. Yang gampang aja, enggak perlu yang ribet-ribet. Berguna banget nih, guys. Lihat nih, guys. Jadi gua bisa dua ukuran dalam satu kuas gitu ya. Jadi enggak perlu setting-setting lagi gitu. Tapi cara ngendaliinnya yang susah gitu ya. Tinggal bikin telinganya. Ya, ini lagi pula ini cuman sketsa aja ya. Duh, enggak pas, guys. Susah banget nih. Gambar pakai jari itu susah aja ya. Gue berencana pengen beli stylus gitu. Oke, jadi karena ini real time drawing, jadi mungkin gue akan kebanyakan diem ya untuk fokus ke gambarnya. Wih, tapi kalau untuk menggambar rambut ini GG sih, enak banget gitu. Lihat nih, jadi ada yang tebel, terus ada yang ini ada yang tipis gitu ya. Moga-moga aja kalian nggak bosan ya liatin gua gambar kayak gini, karena menggambar terlalu lama itu malah bikin bosan cuy ya. Bukannya bagus ya, emang menggambar dengan lama itu kalian pastinya bisa menggambar dengan lebih bagus ya, tapi sayangnya itu jugalah yang bikin kita itu jadi bosan gitu buat ngegambar gitu ya. Bentar aja ya, gua bingung nih mau bikin gayanya kayak gimana, itu bingung ya, susah coy. Yang susah dari gambar itu cari inspirasinya, bukan gambarnya ya. Kalau kalian udah bisa gambar, pasti yang kalian pikirkan itu bukannya ini cara gambarnya kayak gimana, tapi inspirasi gambarnya itu dari mana gitu. Kalian mau gambar kayak gini, ntar mirip itu gitu ya. Kalian mau gambar kayak gini, kurang menarik pas digambar. Oke, jadi kayak gini aja ya. Ya, pelan-pelan aja ya. Biasanya gue gambar kayak gini ya, kalau langsung ya. Dimulai dari bentuk kepala, terus gue lanjut ke bagian ini, poni rambut ya. Ya, sekedar info doang sih ya. Dan langsung gue lanjut ke bagian atas kepala kayak gini. Ya, ini untuk patokan aja sih, nggak langsung gitu.
Nah, gue akan lanjutin ke speed drawingnya kalau ini udah jadi ya. Kalau biasanya gue kayak gini ya, kalau gue lihat dulu, kalau misalkan saja udah pas, ya gue lanjut lagi gitu. Kalau nggak pas ya gue tambahin lagi gitu ya. Karena pada dasarnya gambar itu nggak pakai logika, jadi ujung-ujungnya itu bisa berubah kapanpun. Bahkan di tengah-tengah proses itu bisa berubah style art, misalkan saja style art, warna gitu ya, garis itu bisa berubah kapanpun ya. Jadi jika kalian pakai logika di gambar, itu logikanya cuma ada di bagian shading sama lightingnya, kalau enggak dilakukan baju doang ya. Kalian enggak bisa pakai logika gambar bentuk, itu enggak bisa. Oke, sekarang matanya cuy ya. Matanya, gue pengennya matanya rada sedikit dewasa sih. Raja itu. Oke, kita lihat dulu. Ya lumayan lah. Lanjut aja. Ya dikit-dikit gue biasanya kayak gini ya. Dikit-dikit gue liatin lagi, terus cari posisi yang pas, terus digambar, diliatin lagi. Kalau nggak pas kan, misalkan saja di sini ya, kalian bisa lihat ya, matanya itu agak sedikit ke atas yang ini ya. Ya biasanya gue pakai lasso untuk memperbaikinya. Kayak gini ya. Bentar, kok nggak kena sih? Nah, kayak gini, terus gue transformasi. Bentar, rotasinya belum gue aktifin coy ya, lupa. Gini nih, setelah itu selesai, centang aja, kelar coy. Nah, ini yang paling ribetnya itu ada di sini sebenarnya ya. Kadang kalau salah gitu kan ya, kalau untuk orang-orang yang udah profesional kalau salah bisa diperbaiki, tapi untuk yang pemula kalau udah salah biasanya males, ah gambarnya jelek gitu, bukannya diperbaiki malah ditinggal coy. Oke, udah lumayan ya. Ya sebenarnya kalau pakai fitur mirror ini tuh lebih bagus ya, tapi gue jarang pakai fitur itu. Gue pakai fitur itu kalau gambar pemandangan ya, seperti gedung atau yang lainnya gitu ya. Kalau untuk kayak ginian gue nggak pakai fitur mirror sih. Mendaliinnya itu yang susah sih. Mana kita lihat, ya lumayan lah ya. Kalau masih sketch kayak gini sih, ini udah oke. Nah, oh ya, jika misalnya saja ini kan ya matanya kurang puas gitu ya dengan hasilnya, bentar, malah kehapus lagi. Jika kurang puas ya kalian bisa pakai special pen gitu ya. Terus tinggal disesuaikan aja, sesuai keinginan kalian gitu. Mana yang menceng ya itu tinggal diperbaiki. Nah kayak gini ya, udah selesai. Ini untuk hidungnya ya.
mulut, dagunya diperbaiki lagi. Kurang ke bawah, cuy. Yang ini aja kali ya, yang diperbaiki ya. Oke, kayak gini, oke, udah. Ini gue bikin karakternya sederhana aja kali ya. Biar lebih bagus kali ya, bikin tangannya nggak biasa aja cuy. Kayak di sini gue akan bikin tangannya seolah-olah melambai gitu ya. Daya baterai gue hampir habis cuy ya. Oke, jadi gue close dulu dan nanti gue akan lanjut aja ya kalau udah terisi penuh baterai dari handphone gue. Soalnya baterai dari handphone gue ini udah hampir habis cuy. Ya tuh tinggal 10% cuy. Oke, gue close dulu aja ya. Oke teman-teman, gue kembali dan kita lanjutin aja ya di sini ya. Oke, nah di sini gue pengen ubah sedikit ya di bagian telinga ini, agak sedikit kebesaran gitu ya. Dan di bagian dagu sebelah sini ya, itu agak sedikit tirus, jadi gue akan tambahin lagi. Ya kalau misalkan saja kayak gini ya, itu kalian bisa langsung perbaikin aja gitu, jangan ditunggu nanti. Kalau ditunggu nanti ya bisa-bisa aja kalian malah lupa lagi. Jadi kalau bisa langsung diperbaikin aja kalau kalian mengalami masalah yang sama kayak gua ini ya. Oke. Hampir selesai cuy ya. Oke. Ini matanya agak sedikit ke atas, jadi harus diperbaiki lagi. Oke, udah pas ya. Terus buat gambar alis ini, wah enak banget sih. Kayak gini ya, tinggal ditahan terus diginiin, nanti jadi alis. Jadi nggak perlu digores sampai 2 kali atau 3 kali gitu ya. Terlalu rendah cah halusnya yang ini cah. Nah segini enggak. Hampir. Oke, bikin alis ini cukup susah ya cuy. Kadang itu nggak sama gitu ya. Ya enakan memang pakai fitur mirror sih. Tapi fitur mirror itu nggak pernah gue pakai buat gambar karakter gitu ya. Gambar seperti environment, seperti gedung atau meja gitu. Properties gitu ya yang gue gunain itu. Kalau gue pakai ini fitur mirror. Oke, sekarang tangannya ya.
Ini tangannya rada aneh ini ya, soalnya ini masih sketch. Nanti kalau pengen bagus ya dikasih line art gitu ya. Itu biasanya gambar kalau misalkan saja pengen rapi banget ya gue pakai line art gitu ya. Tapi kalau nggak pengen rapi, pengennya cepet ya bodo amat dengan line art. Sketsanya gue rapiin aja gitu kalau misalkan saja gue pengen yang rapi gitu ya. Akhirnya ini juga aneh ini. Jadi mungkin ini akan agak sedikit lama videonya aja. Ya mungkin lama banget lah orang ini gambar dari nol. Sekarang talinya, ya anggap aja ini tali ya, tali atau pita, terserah kalian mau bilangnya apa. Terlalu lebar. Nah, lehernya terlalu panjang, jadi bisa diperbaiki. Oh, tunggu. Kayak gini ya. Kalau lehernya kepanjangan, jangan dihapus, mending digeser ke bawah aja seperti ini. Oke, jika dirasa udah pas, tinggal dicentang aja. Nah, kayak gitu coy. Aduh, lupa lagi. Ini bikin tangan itu yang paling susah ya, banyak yang ngeluhin gitu, bikin tangan susah bang. Ya memang bener, bikin tangan itu memang gak gampang cuy ya, susahnya minta ampun. Ini kayaknya ada yang aneh dari tangannya ya, gue gambar ulang aja ya. Oke, gue gambar ulang aja ya tangannya ya. Umumnya sih besarnya itu segini ya. Jadi biasanya gue itu pakai patokan dulu, jadi gue lingkarin dulu seperti ini, baru gue gambar tangannya aja. Seperti ini ya, misalkan saja seperti ini. Jadi gue gambar patokannya dulu, sekiranya ke arah mana dan ya bagaimana bentuknya gitu ya. Itu kalau gue lagi bener-bener repot. Tapi kalau emang lagi hoki ya, kalau model tangannya gampang ya, gampang gitu ya. Jadi kalau model tangannya gampang, biasanya gua nggak pakai cara kayak gini ya, langsung gitu. Ya, kayak gini ya, gua pisah-pisah. Kalau udah kayak gini kan kadang repot kan ya. Nah biasanya gue hapus bagian yang sekiranya itu bikin gue pusing, jadi gue hapus, terus gue gambar lagi gitu. Garis-garis awal yang baru aja gue bikin tadi itu gue hapus, cuman karena itu cuman buat patokan aja gitu ya, bukan garis yang serius gitu. Gini nih, mau bikin jari kelingking aja susah, jadi dihapus dulu terus digambar lagi gitu. Oke, ini gue kasih yang tebel aja ya. Yang tebel aja ya cuy ya, yang tebel kayak gini. Thank you.
seperti ini. Udah hampir jadi ya. Dan telinganya ini terlalu besar. Gua akan kecilin. Di sini aja ya. Kayaknya cocok. Oke. Besarin dikit aja. Seperti ini juga sama ya, harus direhab. Jadi kayak gini aja ya. Kalau kalian pengen lihat gua gambar secara langsung ya, ya sebenarnya kalian bisa lihat sih gua gambar secara langsung di tayangan ulang live streaming gua ya. Oh ya, by the way, bagi kalian yang pengen lihat gua live streaming lagi ya, sorry ya cuy, gua masih belum bisa gitu ya, soalnya handphone gua nggak cukup gitu buat tambahin memori ya. Kalau gua paksa live streaming itu, ntar live streamingnya itu gimana ya, kayak kemarin itu yang pertama kali gua coba pakai OBS itu ya, hancur tuh live streamingnya aja. Jadi gambarnya itu pecah-pecah gitu jadinya, dan nggak enak buat dilihat. Gua udah pernah coba pancing ya di channel YouTube yang ini, yang gua gunain buat pancingan gitu, buat uji coba gitu ya. Itu ternyata lag cuy, lag parah. Coba ini kalau dibuat keriting keren nih. Gak terlalu ya, ya udah kayak gini aja keritingnya. Ini nggak muat ya. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Daripada gambar banyak-banyak gitu, mending nggak muat. Kalau gambar banyak-banyak itu repot coy. Oke, hampir jadi. Jadi kayak gini ya. Oke, jadi udah jadi ya. Jadi kayak gini. Nah, ini terlalu berlebihan ini. Bikin kayak gini aja. Oke, udah jadi. Dan biasanya itu gua kalau udah jadi kayak gini, gua tentuin ya angle yang pas itu. Juga bisa aja ubah sesuai dengan keinginan gua. Seperti ini ya. Gua ubah dikit. Kalau ditambah kayak gini keren, mungkin ya, mungkin.
Jadi jika gua gambar itu seiring berjalannya waktu itu kadang berubah-ubah tuh ya. Jadi nggak bisa dipastiin gitu. Itulah uniknya gambar ya. Nggak kayak kalian bikin apa namanya logo, yang gambar logo gitu ya. Bedanya ilustrasi sama logo itu, kalau logo itu ada aturannya. Kalian harus sesuai sesuai pas gitu ya, sesuai keinginan, sesuai pas, sesuai rencana dan presisi gitu. Tapi kalau ilustrasi itu enggak. Jadi kalian terserah mau bikin seperti apa gitu, lebih bebas gitu ya. Makanya kadang jika kalian lihat lukisan gitu ya, walaupun bisa digambar ulang, tapi pada kenyataannya itu beda jauh karena goresannya pasti udah beda gitu kan. Goresannya beda, warna yang dipakai belum tentu kontras dengan warna pada umumnya gitu kan. Kalau pengen sama ya tinggal dijebret aja gitu, difoto terus kemudian di print gitu, di poster. Itu pastinya akan sama itu ya. Tapi sayangnya enggak akan bisa kalian lihat sebagai lukisan gitu. Tapi kalian lihatnya itu sebagai poster, bukan lukisan. Kalaupun ada nama lukisan, kalaupun itu disebut lukisan, pastinya ya poster lukisan, ada poster di depannya. Jadi bukan murni lukisan ya. Itulah kenapa lukisan itu mahal ya, karena cuma ada satu kalau di dunia itu. Walaupun ditiru sampai semirip apapun, tetap nggak akan bisa sama. Nah, ini nggak usah pakai penjepit rambut ya, soalnya aneh gitu cuy. Gue bikin kayak gini aja ya. Ya, udah jadi coy ya, seperti ini. Ya ini mungkin bukan hasil terbaik gua ya, ini cuman sketch aja, tapi ya cukup lama gitu gambarnya ya, apalagi kehambat baterai yang tiba-tiba habis gitu aja ya. Handphone gua udah nggak normal aja ya, udah ini udah waktunya ganti gitu. Ini udah handphone ini udah berapa tahun ya, udah hampir 5 tahun mungkin coy. Soalnya handphone ini tuh keluarannya itu tahun 2017 kalau nggak salah, dan sampai sekarang itu masih relevan buat dipakai sebenarnya ya, kalau kalian nggak lebih gitu. Kalau kalian nggak buat main game ya tentu saja ini relevan buat dipakai, tapi kalau kalian gunain buat main game ya udah pasti nggak relevan lagi gitu, karena storage-nya aja lemah, bukan lemah ya, kurang gitu, cuman 16 GB cuy. Dan itu kurang banget. Jujur gue aja kewalahan ini. Harus pakai aplikasi menggambar yang notabene ukurannya gede banget. Lebih gede cuy ya. Bahkan tahu-tahu aja udah hampir 500 MB-an gitu, udah setengah gigaan gitu. Nah, dirapiin lagi ya. Ingat ya, kalau misalkan saja kalian bikin sketch itu jangan ngasal sebenarnya cuy ya. Sebenarnya di serius-seriusin itu malah pas di sketch itu, karena sketch adalah yang menentukan gambar kalian itu kedepannya kayak gimana gitu. Kalau masalah line art, coloring itu ngikut sama sketchnya ini ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau coloring kan sesuka hati gitu kan, kalau sketch ini kalian nggak bisa sesuka hati. Walaupun kalian gambarnya sesuka hati, tapi ujung-ujungnya juga kalian akan ngikutin apa namanya, pas atau enggaknya, kira-kira bagus atau enggak gitu. Kalau coloring, di coloring sederhana asalkan gambarnya bagus ya udah pasti bagus gitu. Oke, udah selesai ya. Jadi kayak gini, cukup memakan waktu sebenarnya ini. Biasanya kalau gue bikin sketch itu maksimal 10 menit cuy. Kalau karakter doang ya, itu pun kalau karakternya gue ciptain sendiri. Kalau karakter orang lain, misalkan saja gue gambar karakter lain gitu ya, misalkan saja Levi gitu dari Attack on Titan, nah itu bisa sampai berjam-jam. Soalnya kadang itu gue stuck kayak gini ya, abis gambar muka terus bingung, udah nentukin ekspresi, terus kadang juga udah gambar kepala gitu kan, itu bingung mau ngarahinya kemana gitu, gambarnya kayak gimana.
dan enaknya kayak gimana gitu. Itu bingungin kadang. Tapi kalau karakter buatan sendiri ya terserah gitu. Mau gua apain terserah. Jika kalian lihat di channel ini, gue kebanyakan itu bikin karakter gue sendiri ya, karena gue males ngapalin karakter orang. Susah aja ngapalin karakter orang itu, susah aja. Harus ada referensinya, dan itu lama banget, cari referensi itu lama banget. Mending langsung gambar aja gitu sesuka hati. Ya, kalau kalian latihan ya mending gambar aja sesuka hati ya. Atau kalian bisa jiplak aja gitu karakter orang lain ya. Kalian bisa redraw gitu, tapi gua mencoba untuk nggak redraw gitu ya. Mencari tantangan baru lah, nantang diri sendiri lah ya. Jangan redraw gitu. Kalau bisa original. Ya gue sering kayak gitu, mikirnya gue kayak gitu. Ya tapi kalau kalian para pemula, mending jangan mikir kayak gitu, stres malah aja ya. Dulu gue waktu masih pemula, pengen gambar Naruto aja itu loh cuy. Wah stresnya minta ampun gitu. Dan gue pengennya itu Naruto-nya gak sama gitu kayak yang ada di gambar-gambar Google. Gue pengennya punya pose sendiri, malah jadinya aneh cuy ya. Jadi itu pengalaman pribadi gue. Kalau bisa, kalian itu kalau pemula jangan sok-sokan buat gak redraw lah gitu. Gue pengen punya karakter sendiri. Jangan cuy ya. Ada waktunya. Jadi mending kalian jiplak aja gambar orang lain dulu. Kalau masih latihan, jangan maksain diri. Ntar malah kalian jadi enggan untuk berlatih ya, karena nggak jadi-jadi gitu, bosen gitu. Pertama kagumi aja diri sendiri dulu sebelum apa berniat untuk dikagumi oleh orang lain gitu ya. Jadi kagumin aja diri sendiri dulu gitu. Jangan paksain diri lah. Udah tahu gambarannya nggak kurang begitu menarik, malah minta diapresiasi orang. Terus biasanya kan pengennya itu diapresiasinya itu dengan kata-kata yang bagus gitu kan, keren gitu, atau bagus banget kak, atau gimana gitu kan. Nah tapi pas kalian post, malah ada yang lebih bagus dari kalian. Yaitu waktu gue masuk forum gambar pertama kali ya, curhat ya. Kayak gitu, dulu gue itu gambar animenya gak seberapa aja ya. Gambar anime, gambar orang gitu kan, itu gak seberapa. Tapi waktu gue masuk forum, wah gila, banyak orang yang keren-keren gambarnya. Terus gue pengen kayak mereka gitu. Kalau gue mikirnya kayak gue bisa setara dengan mereka, terus gue post, ya udah pasti gue kalah lah. Pastinya mereka, walaupun mereka nggak komen ya, mereka nggak komen, mereka cuman like doang gitu mungkin ya. Tapi ya entah kenapa gue berasa kalau gambar itu nggak seberapa di mata mereka. Jadi kalau bisa ya kagumin aja diri sendiri dulu gitu. Jangan minta dikagumin oleh orang lain gitu. Jangan diri kita dikagumin oleh orang lain gitu ya. Karena kalau kalian minta pendapat orang, itu kadang nggak sesuai harapan. Kadang orangnya cuman kasihan gitu kan. Udah tahu gambarannya jelek tapi masih tetap dibilang bagus gitu. Apalagi kalau kalian minta ke orang yang udah pandai banget ngegambar dan udah punya banyak pengalaman gitu ya. Pastinya antara ada dua ya, dihujat, kalau enggak ya kasihan gitu. Jangan terlalu percaya diri dengan gambar kalian ya. Walaupun kelihatan bagus, tapi bilang aja kalau itu masih kurang menurut kalian gitu. Walaupun menurut orang lain masih orang lain udah bagus, tapi menurut kalian masih kurang. Kenapa? Supaya kalian bisa berkembang lebih pesat lagi gitu. Bisa lebih berkembang lagi. Kalau bisa gunakan Pixiv itu ya, gambar-gambar yang ada di Pixiv itu. Itu kan karya orang semua. Nah, kalian gunakan gambar-gambar yang ada di Pixiv itu sebagai motivasi gitu. Motivasi kalian harus kayak gini. Gua harus bisa gambar kayak gitu gitu. Pertama ya jiplak aja nggak apa-apa gitu. Untuk nambah pengalaman cuy. Apa manfaat jiplak ya? Manfaat jiplak itu kalian bisa terbiasa dengan garis ya. Karena masalah utama orang yang belum bisa gambar itu garis. Ya, membuat garis itu yang sesuai gitu. Terus presisinya atau pas atau enggaknya gitu ya. Intinya kayak gitu. Sesuai atau enggak dengan gambarnya. Nah, dengan menjiplak itu kalian bisa ada contohnya, terus kalian bisa gambar secara manual ya, redraw gitu ya. Redraw gambar secara manual, dan kalau salah
ya dihapus terus diulang lagi garisnya, dihapus diulang lagi garisnya, jangan asal gitu. Misalnya saja udah selesai terus kalian langsung samain gitu ya, langsung samain, ya udah pasti hasilnya nggak sesuai cuy. Jadi mendingan jika kalian latihan itu kalian redraw, terus kalian taruh referensi kalian di depan, ya gambar yang persis nggak masalah gitu. Yang penting sesuaikan diri dengan garis. Jadi membiasakan diri membuat garis dulu. Setelah itu baru kalian bisa membuat yang lain-lain seperti karakter atau mungkin gedung atau mungkin hewan gitu ya, pepohonan gitu, pemandangan. Nah itu jika kalian pengen bisa gambar ya, jangan malas. Dan kalau bisa ubah aja jalan pikiran kalian. Pasti kebanyakan orang yang ngegambar, latihan ngegambar maksudnya ya, bukan yang ngegambar, itu cenderung pengen lihat hasilnya, bukan prosesnya ya. Itu yang jadi masalah utamanya. Jalan pikirnya juga gitu. Ah gak jadi gitu, ah jelek, ya gak bakal bisa gambar kalau kalian berpikiran kayak gitu. Berpikiran kayak gitu, ah jelek, terus diulang lagi, terus diperbaiki lagi gitu, itu baru bagus. Jadi pemikirannya itu kayak gini, ah jelek, ah malas. Terus yang kedua, jalan pikirnya itu kayak gini, ah kok gak mirip gitu, ulang lagi gitu ya. Jadi gak asal. Kebanyakan orang-orang ya kayak gitu ya, stres gitu karena ya udah latihan bertahun-tahun kan, tapi gak bisa-bisa. Ya pertama itu kurangnya jam terbangnya ya cuy ya. Jadi apa namanya, gimana ya cara bilangnya ya, kayak kalian itu udah latihan tapi kalian jarang bereksperimen itu. Misalkan saja kalau misalkan saya ini diginiin kayak gimana, ini digituin kayak gimana gitu ya. Misalkan saja kalau gaya rambut kayak gini kan ya, kan gaya rambut kayak gini mirip siapa gitu kan, coba gaya rambutnya diubah mirip Violet Evergarden misalkan kayak gitu, tapi dengan muka yang beda gitu. Jadi sering-sering eksperimen kayak gitu ya, dan sering-sering coret-coret buku kalau kalian pengen bisa menggambar, terutama di digital ya. Kalau di digital kayak gini itu kalian nggak bisa langsung gambar di digital secara bagus, itu nggak bisa. Ini pengalaman pribadi ya, gue waktu itu udah pandai banget menggambar di kertas gitu ya, dan gue lari ke digital itu cuman buat ngenutupin kekurangan gue saat coloring ya, karena gue nggak punya pensil warna waktu itu. Gak punya pensil warna, harganya mahal cuy. Gua masih SMA waktu itu kan ya. Terus saja ya, kebutuhan sekolah itu lebih penting daripada gambar kan. Ya akhirnya gue lari ke digital buat latihan coloring, tapi malah keterusan. Tapi saat gue lari di digital waktu itu pas pertama kali ya, gue gak bisa apa-apa. Gambar gue jelek. Dan waktu gue minta ke pendapat ke orang-orang yang udah jago gambar ya, gimana gitu menurut kalian, coba kasih tips dong, kasih saran dong. Ada yang cuman ngujat doang, ada yang benar-benar ngasih saran dan berguna banget sampai sekarang ya. Gue berterima kasih banget sama orang itu. Gue nggak tahu namanya siapa karena di Facebook itu namanya disamarin gitu, pakai nama-nama wibu-wibu gitu. Dan ada yang dimana itu ya cuman muji doang gitu, kayaknya cuman kasihan doang sih ya. Dia cuman muji gambarnya udah bagus, sudah keren gitu aja. Tapi saat gue lihat gambar-gambar dia, drop gue, stres gue, dan akhirnya gue bisa sampai sekarang ya. Nah pokoknya jika kalian pengen jago gambar terus kalian latihannya cuma 1 bulan 2 bulan, itu cuma bisa aja cuy ya, cuma bisa gambar doang. Bagus atau enggaknya itu belakangan. Kalau gambar bagus atau enggaknya itu tergantung dari jam terbangnya ya, dari pengalamannya gitu. Untuk menggambar, bisa menggambar tentu saja latihan 1 bulan 2 bulan, kalau giat setiap hari pastinya bisa. Tapi bagus atau enggaknya itu masih belakangan, harus ada jam terbangnya ya. Anggap aja kayak gini ya, gua kasih penjelasan yang lebih mudah dipahami. Kalian belajar menggambar pose misalnya saja, kalian bisa menggambar pose 1 bulan 2 bulan, kalian bisa menggambar pose itu. Tapi kalian cuma bisa menggambar satu pose. Atau kayak gini, kalian belajar menggambar anime tapi dari kepala, dan 1 bulan 2 bulan kalian cuma bisa menggambar kepala, itu pun dari sudut pandang yang sama
nggak bisa dari sudut pandang yang lain, terutama perspektif, itu yang paling susah. Nah, jika kalian pengen bisa itu, tentu saja kalian harus banyak-banyak latihan dan banyak-banyak pengalaman. Latihan aja nggak cukup, butuh pengalaman juga dan butuh apresiasi juga dari orang supaya kalian bisa berkembang. Pujian agar kalian masih semangat, dikritik supaya kalian bisa memperbaiki kesalahan kalian dan kekurangan kalian. Jadi kayak gitu ya. Jadi menggambar itu memang bebas, tapi bebas yang digambar apa. Kalau untuk masalah menggambarnya, tentu aja prosesnya itu ada aturannya ya, ada aturannya dan ada triknya tersendiri. Nah oke ya, jadi itu aja ya untuk bisa gua omongin ke kalian. Dan ini udah jadi. Ya tentu saja ini agak sedikit lama ya, ya stuck gitu, soalnya gue gak ada rencana sama sekali untuk menggambar. Biasanya gue itu kalau pengen menggambar itu gue rencanain dulu, gue pengen bikin posenya kayak gimana gitu. Terus gue gambar dulu di kertas ya, di kertas gue gambar dulu kira-kiranya bagus enggak gitu. Kalau udah bagus ya fix itu yang gue pakai gitu ya. Terus gue gambar ulang di digital, jadi kayak gitu cuy. Kadang juga gue dadakan ya langsung di digital gitu, kalau lagi gabut gue gambar asal gitu ya. Dan kalau gambar ngasal malah lebih cepat cuy, nggak sampai 1 jam bisa jadi, tapi kualitasnya ya tentu saja nggak sebagus waktu 1-2 jam gitu, ala kadarnya lah. Oke guys, jadi ini dia udah selesai gambarnya kayak gini dan semoga kalian suka ya. Misalnya gue agak ngawur nih gambarnya, ini kurang tinggi nih cuy. Oke, okay, selesai ya. Dan jika kalian mau mendengarkan kata-kata yang gue bilang tadi ya, tentu saja ya kalian pasti akan sukses untuk bisa menggambar, karena itu semua yang gue alamin selama ini. Jika kalian pengen tahu berapa lama gue ngegambar dan udah berapa tahun gitu ya, jujur dari gambar ya, gambar semua bukan digital ya. Kalau digital gue udah hampir 6 tahun cuy ya, 6 tahun. Pertama aplikasi yang gue pakai itu Autodesk. Terus gue beralih ke Medibank dan yang terakhir adalah Ibispaint Egg ini. Kalau untuk belajar menggambarnya sendiri, gue udah hampir seumur hidup menggambarnya. Soalnya gue sebelum TK itu gue udah belajar menggambar ya. Gue coret-coret dinding gitu, gue coret-coret buku. Ya, kayak gitu ya. Dari sebelum TK sampai sekarang itu gue gambar ya. Dan di TK gue juga masih sering ngegambar juga gitu. Karena gimana ya, gue itu suka coret-coret sesuatu gitu sejak kecil gitu ya. Soalnya sejak kecil aja gue, mainan gue itu bukan mobil-mobilan, tembak-tembakan gitu, tapi mainan gue itu kapur berwarna gitu. Dan gue suka itu. Ya kayak gitu ya. Jika kalian tanya seberapa lama gue belajar menggambar, ya seumur hidup, hampir seumur hidup ya. Dari sebelum TK, sebelum gue masuk TK umur 3 tahun mungkin, sampai sekarang gue masih gambar karena gue suka hasilnya gitu. Kalau gue bisa menggambar sesuatu walaupun itu jiplak ya, berhasil dan mirip-mirip aja gitu, nggak persis gitu ya, tapi mirip doang, itu puasnya bukan main cuy. Kalian akan merasakannya kalau kalian bisa menggambar gitu ya, bisa menggambar terus kalian itu nikmatin prosesnya gitu. Kebanyakan orang itu suka hasilnya, nggak pengen prosesnya gitu. Makanya banyak orang yang nggak bisa gambarnya. Terus ada kata-kata yang sering itu ya, yang ada di komentar gua itu beda tangan beda hasil gitu. Ya emanglah, setiap penggambar pastinya beda hasilnya, beda style artnya, beda tangan menggambarnya, beda style artnya, beda karakternya juga beda gambarannya kan. Ini misalkan saja gua lah, gua terus kalian samakan dengan Ikagayo misalkan saja, itu kan art stylenya udah beda gitu kan, pastinya beda banget. Itulah kenapa namanya beda tangan beda hasil. Tapi entah kenapa komentar itu kok rasanya kayak malas gitu ya, ah lu bisa gue enggak gitu, kayak bilangnya kayak gitu, cuman di selipin ke kata-kata beda tangan beda hasil, nggak mau usaha gitu ya. Sebenarnya itu berada di video gua yang cara menggambar pakai jari di Ibispaint Egg ya,
sebenarnya itu video bukan video serius cuy. Itu video gurauan sebenarnya. Karena banyak dulu yang komen kayak gini. Bang, ajarin gimana caranya gambar pakai jari. Tips gambar pakai jari kayak gimana, Bang? Nah, akhirnya gue bikin video itu supaya kalian itu sadar kalau menggambar pakai jari itu enggak bisa pakai teori, tapi pakai kebiasaan, pengalaman dan latihan. Jadi enggak bisa pakai teori. Ini gambar cuy ya, bukan fisika. Fisika lu pelajarin sebulan dua bulan langsung bisa. Matematika lu ngafal rumus sebulan dua bulan bisa satu rumus aja. Tapi kalau gambar sebulan dua bulan belum tentu bisa. Tergantung dari syaraf orang soalnya, bukan dari pikiran orang tapi dari syarafnya. Ya. Bahkan untuk bisa aja ya, bisa bikin gambarannya aja, belum coloringnya. Coloringnya masih harus latihan lagi, banyak-banyak latihan lagi. Dan untuk coloring yang otentik dan bagus itu butuh waktu. Hanya waktu yang bisa menjawab, hanya pengalaman yang bisa menjawab ya. Semakin sering kalian menggambar, kalian akan semakin mendapatkan pengalaman ya. Cara untuk mendapatkan pengalamannya itu kayak gimana? Jadi pertama kalian bisa lihat gambar-gambar orang, terus samain dengan gambar kalian. Kalau enggak, kalian bisa lihat speed drawing orang. Speed drawing orang di YouTube udah banyak. Terus kalian bisa kalian bisa pakai di gambaran kalian. Terus yang ketiga itu kalian bisa lihat tutorial, pengalaman, sama cerita-cerita orang yang menggambar gitu. Itu bisa jadi inspirasi kalian, motivasi juga ya. Nah oke ya, jadi itu tadi untuk curhatan gua dan unek-unek gua ya. Semoga saja kalian gak bosan dengan video yang satu ini karena cukup panjang ya. Gua real time soalnya sambil ngobrol juga ya, karena gua udah gak pernah ini live streaming lagi. Nanti gua akan usahain supaya bisa live streaming ya coy ya. Oke, jika kalian suka silahkan like aja. Dan jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau. Dan jika kalian mau follow semua akun sosial media gua, silahkan follow aja, linknya ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih bagi kalian yang udah beli gambar-gambar gua di karyakasa.com. Kalian bantu support gua untuk membangun channel ini lebih baik lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys.